saya tetap menyampaikan terkait dengan persiapan setelah dilakukan dari Kementerian Kesehatan. Ada namanya Kantor Kesehatan Pelabuhan, ya. Jauh-jauh hari mereka sudah melakukan persiapan demi persiapan. Ada dari dinas karantina, kehutanan, ya. Ada persiapan. Bahkan yang paling sibuk adalah Kementerian Perhubungan, baik Dirjen Perhubungan Laut, khususnya Dirjen Perhubungan Darat. Dirjen Perhubungan Darat tentunya yang mengawasi penyeberangan yang ada di lintasan Merak Bakoheni, bahkan di seluruh Nusantara yang ada penyeberangan pintis, reguler, dan bla 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 ya. Oke, jadi kita bicara tentang pelabuhan penyeberangan Merak, tentunya ada badan, balai pengelolaan transportasi darat, BPTD, wilayah 8 Banten, ya. Tentunya mereka lah dari pemerintah yang akan menjadi lini sektor, ya, menjadi pengawas, mengawasi dari semua kegiatan arus mudik nantinya, ya. Oke, namun sejauh ini yang kita pantau selalu mengadakan persiapan-persiapan yang mudah-mudahan berjalan dengan baik, kapal yang disediakan tentunya melalui SOP, ya, artinya kapal yang siap itu harus di standar pelayanan minimum, ya. Nah, sudah dilakukan pemberitaan layakkah untuk melayani operasi. Oke, berikutnya saya mengucapkan, walaupun nggak telat, ya, tapi nggak jauh diucapkan kembali di media kita, ya. Selamat ulang tahun buat ASDP yang ke-50, ya. Ternyata sudah 50 tahun melayani penyeberangan seluruh Nusantara kita, ya. Ke-50, luar biasa. Sudah setengah abad ASDP, ya. Dan bahkan informasi yang kita dapat selalu memberikan CSR-nya, ya, sangat terbantu kan buat sekitar lingkungan, ya. Selaku operator pelabuhan dan juga sebagai selaku operator pelayaran juga, karena SGP bukan hanya memiliki pelabuhan aja, mereka juga memberi armada, ya, artinya mereka sangat luar biasa. BUMN, ya, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan ini luar biasa,